Kali ini kita ada di Bundaran Pacet ya. Ayo. Ditinggal karo kanca-kancaku, anjay, anjay. Oke, okay, kita nganten sang Mori ya kan. Iya. Minggu-minggu rek sang Mori ya kan. Iki sang Mori ne gak kis gak kawanan meneh ya. Saiki wis iso aku butuh kacau anjing. Nah, di kanca-kancaku mau anjay ilang kabar rek. Ayey. Sebuah antar itu dulu kan paling. Oke, dapat foto satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita konten dicangar lagi cari foto-foto. Aja. Kita bukti nggak teman-teman anjing. Tuh temanku tadi mana yang pakai ninja itu? Oh, diolahkan. Cuk, gue ditinggal anjing. Bang Willy sama Andika dan kawan-kawan tadi. Sebenarnya saya bareng teman-teman gue itu ya kan. Oke, di sini tanjakan. Tanjakan. Jangan lupa lo jangan bismillah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe channel Joe Vlog biar channel ini makin berkembang gitu. Mana rek teman-temanku anjay. Coba kita rek dengar aja pacarnya ketinggalan teman-teman anjay. Kemana lo teman-teman gue? Kayaknya ditinggal anjing. Oke, abis ini kita ada di tanjakan yang sangat-sangat tajam gitu. Tajam. Oke, depan tuh kita turunkan gigi. Habis itu kita ancang-ancang dan gas. Anjay. Ayo, berangkat kuat tuh. Teman orang anjay. Kemana ini? Cuy, bacotan kita denger enggak? Kalau enggak kita denger, mohon maaf gitu. Oh, kita harus dengar aja cepat dikit ya. Soalnya teman-teman gue hilang gitu. Dia temanku di depan aja ini ada perbuatan satu ternyata masih sampai sini teman-teman kita absen tuh ada satu dua ini masa tiga ini temannya Farel. 4 nenek tempat kita langsung satu-satu. Ini Mas Farel teman-teman 5 6 7 8 9 ada 9 CBR 8 CBR. Teman-teman CBR gue ya kan. Meskipun gak CBR gak apa-apa ya. Yang penting ya kompak gitu. Yang penting kompak gitu. Hei, mohon maaf ya kalau bahasanya gak kedenger gitu. Saya minta maaf.
nah, tunjukin lagi temanku. Ini depan ini Bang Willy. Terus depannya lagi siapa ya? Lupa aku. Hei, gak lupa sih, gak tahu gitu. Gak tahu namanya aja. Yang depan sendiri itu namanya Mas Faisal. Oke, Bang Willy ya depan ini. Oke, kita sudah masuk wilayah hutan-hutan anjay. Anjay. Nih, ada yang pakai anu anjing. Telinga kuping gitu. Oke, kita masuk ke hutan raya R. Soerjo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mainan asal keselamatan fitir, ya Allah, dengan keselamatan. Kenapa memilih itu ya? Aja. Oke, kita masal lo aja gitu. Sini pake kenal pot drum sama ya gitu. Kenapa ini leret lah teman-teman? Teman-teman leret lah. Oke. Anjay, kok rada gelap gitu? Kenapa ini mendung kan? Masih sampai udun leh. Ini udun yang mahar nih. Oke, ada user sebar juga di situ. Ini banyak cewek aja tadi di samping gitu. Kita ngikut ke mobil aja di belakang aja. Ada mobil aja, saya tidak suka di belakang mobil itu. Jalan ini keren jalan re, ya Allah. Oh, sangat keren jalan gitu. Di sini tidak ada pemukiman warga, jadi ya bebas re, pakai kenal mat racing pun nggak ada yang marahin gitu. Oke. Di sini ada tanjakan tajam. Kita bismillah terlebih dahulu ya. Sangat tajam gitu tanjakannya sebenarnya. Oke, kita habis ini mau memasuki wilayah itu ya. Apa ya namanya? Jembatan Cangar gitu. Ayo. Berisik knalpotnya, cuy. Ya mohon maaf ya kan kalau suaranya kurang jelas gitu, soalnya ya kenal pot ya kan terlalu jajat gitu. Oke, cuk, enaknya di belakang cuk ya kan. Mas Fatur tadi yang pakai ninja ketinggalan kan, gak tau aja. Ntar saya pelan-pelan aja sambil nunggu teman saya yang dari TS Blitar tadi. Turunannya ya lumayan tajam rek di sini. Kak, bisa bayangin ya kalau malam-malam lewat sini gimana gitu. Apakah kita harus nyoba gitu malam-malam lewat sini?
Ayo salam. Kita bareng Mas Faisal aja kan. Iya tajuk dia ya. Kita di belakangnya aja gitu. Mana ya teman-teman tuh yang lain di belakang aja. Sabar slow terani. Sampai dagang gereng. Aman aja. Kita para tim gonceng angin anjay, kenapa masukin satu? Oke, permisi mas.